Karoki? Tahukah kamu apa itu empasa? Saya tidak tahu Karoki, saya ingin tahu apa itu empasa. Empasa itu dalam bahasa etnik Iban adalah daun pucuk ubi. Daun pucuk ubi ya. Jadi untuk menu selanjutnya ini Karoki akan buat apa? Kami akan numis. Numis daun pucuk ubi itu untuk dijadikan appetizer. Jadi ini asalnya dari mana sih Karoki makanannya? Asalnya dari etnik Iban juga lah. Jadi okay. Andi? Ya. Mari kita buat. Okay. Mula-mula Andi. Ya. Kita renyokkan sayur ya. Kita koyak-koyak saja pakai tangan ya. Koyak kerja. Okay. Macam Kak Oki suka aja pula sampai part bahagiannya sih terlalu bagian, ya? Renyok gila sebab mau rasa sayur ya masih kuat. Masih kuat ya. Okay. Kemudian ini ditumis yang pertama apa namanya? Kita panaskan minyak terlebih dahulu sebab natuk ditumis kering. Ditumis kering. Oke, ini kita masukin. Masukkan bawang merah yang dipotong. Iris tipis ya. Iris tipis. Masukkan pusuk. Ikan bilis ya. Ataupun ikan bilis. Untuk leak. Ini leak. Jahe ya. Iris halus ya tadi ya. Ini diparut halus. Saatnya angkat rasanya. Lepas ya masukkan bawang putih. Lepas ya serai itu yang ditumbuk. Sudah digeprek ya. Digeprek. Di titik atau orang hanjung. Lekat ya. Bau kita gaul sampai dah angkat baunya. Baunya ya. Wah, ini sudah terasa baunya. Ini kemarin masukin. Masukkan daun yang dah direnyok tu teh. Daun pucuk ubi dah direnyok. Masukkan semua muan ada direnyok kita teh. Pos yang gaul kak. Aduk-aduk sampai rata ya. Sak bahan tumisannya meresap ya ke dalam sayur ya. Ini udah kecium Karoki baunya ya. Ini dimasukin. Tuh masukkan gula perak. Kita gula aren ya. Pakai ngangkat sebabnya pahit. Jadi untuk membalancekan rasanya ya. Ini tambahkan garam. Selanjutnya diaduk-aduk Karoki. Dikuah-kuah, digaul-gaul sampai tang kering, tang layu-layu. Bau kita ngangkatnya, siaplahnya. Sudah selesai. Empasa goreng. Wah, luar biasa. Andi. Ya, Karoki. Suka ke kamu makan pancake? Wah, pastinya suka dong pancake. Jadi, kami di situ ada dua berisi pancake. Seperti pancake juga ya? Ada. Pancake dari etnik Malana. Wow, namanya apa Karoki? Tumpi sagu. Wah, pastinya dari sagu ya? Iya, obviously. Jadi, nya datang dari bahannya dari tepung ubi dengan tepung sagu atau dengan kelapa parut. Oke. Gampang kayak sih buat yang Karoki. Senang, rasa seperti ya? Kaki kamu aja seker. Okay. Jadi lekas. Mari kita buat. Semua bahan yang tadi Andi masukkan, bawang putih, tepung sagu, gula perak, garam. Memang ini dah kebasah. Okay, dari kelapa parutnya ya. Sebabnya lembab kan. Okay, kemudian jadi kita bentukkannya dalam nonstick pan. Okay, tak perlu minyak ya Karoki. Si perlu minyak karena lemak daripada kelapa parut yang dah ada. Ini dimasak sampai warnanya kecoklatan ya. Kecoklatan. Kemudian dibalik. Dibalik. Lepas ya siap. Tumpi sagu. Very nice. Jangan lupa follow, like, and share kami di Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Dalam rancangan Rasa-Rasa Bandung.